Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, percaya diri timnas Malaysia mampu mengulangi kejayaan Piala AFF 2010. Piala AFF 2020 bakal berlangsung pada bulan depan, tepatnya mulai tanggal 5 Desember tahun 2021 hingga tanggal 1 Januari tahun 2022 di Singapura. Menjelang turnamen 2 tahunan tersebut, timnas Malaysia tidak banyak melakukan persiapan seperti halnya negara lain. FAM memilih tetap meneruskan kompetisi domestik, yaitu Piala Malaysia, pada jeda internasional kali ini. Alhasil, skuad asuhan Tan Cheng Hu itu terpaksa tak mencicipi laga pemanasan menjelang Piala AFF 2020. Jadi, rencana menghadapi Timor Leste untuk uji coba urung dilaksanakan. Meski minim persiapan, Yusof Mahadi yakin para pemainnya bisa tampil dengan baik di Piala AFF 2020.